Balik lagi guys bersama aku Yudi dan kali ini kita bakal main GTA 5 lagi. Sekarang kita bakal nge-replay misi epic lagi, teman-teman. Sekarang kita udah bersama si Trevor, nggak tahu di mana. Tiba-tiba nge-spawner di sini gitu kan. Nah, sekarang si Trevor bersama mobilnya yang sangat GG ini guys ya, mobil off-road-nya bakal ngejalanin misi yang bernama Hardware Militer. Nah, jadi di misi ini kita bakal mencegat konvoy iring-iringan mobil militer guys ya. Kita bakal ngejegat konvoy militer dan menyerang iring-iringan konvoy tersebut. Nah, terus setelah itu kita bakal ngambil senjata rahasia milik mereka guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ada biru-biru ini guys. Nah, ini terus bergerak teman-teman ya. Kita cegat mereka. Habis itu kita serang mereka teman-teman ya. Jadi langsung aja kita menuju biru-biru ini guys ya. GG kan seperti biasa. Kalau kita bersama Trevor, otomatis kita bakal ngejalanin misi yang barbar ya. Gimana nggak barbar guys? Trevor sendiri cegat konvoy militer. Nah, itu dia guys ya, konvoy militernya di depan ya. Tapi kita jangan mencegat di tempat rame kayak gini guys. Kita cegatnya kalau bisa di tempat yang sepi guys ya. Bentar-bentar, kita sembunyi dulu di sini. Teori sembunyi dulu. Teori sembunyi ya kan. Dia lewat mana konvoynya. Barbar boleh. Fucek jangan guys ya. Barbar boleh, fucek jangan. Oh, dia belok situ ya. Pantas kita nge-spawner di sana, guys. Berarti tadi kita nggak perlu pakai mobil gitu kan, tinggal jaga aja di situ. Nah, kita harus ini di tempat sepi ya. Soalnya kalau di tempat rame ntar mereka manggil bala bantuan. Siapa tahu mereka manggil pesawat jet gitu kan atau helikopter gitu kan. Auto ketar-ketir. Nah, kita ikutin konvoynya guys ya, teori pelan-pelan ya kan. Jadi di situ ada dua mobil pengawal dan satu truk yang membawa senjata rahasia yang kita butuhkan, teman-teman ya. Nah, kita ini ya. Nah, kayaknya setelah jembatan itu kita serang, guys ya. Kayaknya bagus nih, habis jembatan kita serang. Tuh, mereka nggak sadar ya diikutin ya. Epitot, momentot, suretot, mereka nggak sadar kalau kita ikutin, guys. Para militer ini nggak sadar kalau kita bakal nyerang. Bukan kita sih ya, Trevor sendirian guys. Gimana nggak GG gimeng. Oke. Coba kita ini ya. Kita salib langsung ya, teori salib guys ya. Kayaknya mereka belok sini deh kayaknya. Kayaknya ya. Mudahan belok sini, mudahan belok sini. Oke, mereka belok sini guys ya. Teori kita hadang di sini. Set, cerot. Trevor barbar kita hajar di sini. Jangan pakai RPG teman-teman ya, karena ntar bakal meledak. Nice. Senjatanya nggak boleh meledak guys ya. Jadi lawan kita militer ya, lawan kita militer guys ya. Teori melawan militer. Santai-santai. Untung mobil kita GG ya, tahan peluru guys. Kalau kita naik mobil sedan. Nice sih. Ya, ada yang ngalangin. Ada warga sipil. Oke. Santai. Kita pakai AWM ya guys ya. Teori kita pakai AWM. Mobil warganya malah teori tabrakan di situ. Nggak ngotak. Nice sih. Nice sih. Habis ya. Nggak ada lagi kan. Ini misi sebenarnya lumayan singkat teman-teman, tapi kayak lumayan seru gitu kan. Ya, ada yang mati ketabrak. Kucing apa anjing guys. Eh, masih ada. Ditabrak Trevor, masih ada satu kocak. Masih ada satu guys ya, santai aja. Nice. Bersih ya, nggak ada lagi ya. Coba kita lihat ya. Kita butuh truknya soalnya. Eh, bentar-bentar. Kita amankan dulu mobil kita guys. Jangan di tengah jalan gini mencurigakan. Ntar ada bantuan gimana kocak. Ini soalnya kita dekat pangkalan militer guys ya. Nah, pangkalan militer itu di sini. Nah, ini. Pangkalan militer itu di mana ya? Kalau nggak salah di sini ya.
Kalau nggak salah sih di sini ya, pangkalan militer guys, atau di mana ya? Ah, di ini sini sini teman-teman ya. Pangkalan militer di sini guys, yang nggak kelihatan ini pangkalan militer tuh kan deket kan ke sini kan. Ntar kalau ada yang bantu, wadidaw, kita mau ke sini dulu, teori mundur. Aman ya, aman ya. Nah, kita ngambil ngambil ini ya guys, ngambil truk. Kita ngambil truk yang besar guys. Nah, mobil-mobil ini kita buang dulu ya, menghilangkan barang bukti guys ya. Tapi mayatnya tetap ada sih. Mobilnya kita buang ke sini guys ya. Mobil militernya kita buang ke sini kali ya. Nah, kita taruh sini guys ya. Biar orang ngira, oh, ada tabrakan. Militernya ditabrak gitu kan. Oke, satu mobil lagi. Satu mobil lagi kita buang ya. Kita pinggirkan guys ya. Mayatnya biarin aja di sana mayatnya. Nah, kita taruh sini guys. Teori ngerampok bersih ya kan. Teori ngerampok bersih. Nah, mobil kita sembunyiin juga di sini ya. Sayang ya mobil kita GG guys. Mobil kita sayang, gimana ya kalau masa ditinggal mobil kita guys? Ya sayang dong. Mobil kita kok ditinggal ya, mobil mahal kita guys ya. Sayang dong ya. Tapi nggak apa-apa lah, langsung kita naik ini teman-teman. Nah, kita bawa truknya, kita taruh ke laboratorium sabu ya. Jauh nggak sih? Oh, nggak terlalu jauh guys ya, lumayan deket. Jadi sekarang langsung aja kita antar paketnya guys ya. Paket senjata rahasia. Aduh, kelindes mayatnya coy. Nggak apa-apa lah ya, teori sadis. Nah, mayatnya bergelimpangan guys ya. Tuh, langsung kita antar paketnya, aman ya. Mudah-mudahan. Astaga, astaga, bannya meledak guys. Ban depannya meledak, kocak. Untung truk militer ya, bannya banyak guys. Tuh kan, mereng kan, mereng kan mobilnya kan. Truknya teori mereng tuh. Tinggal velgnya ban sebelah kiri. Wadidaw tuh ya, kalian lihat kan guys, tuh nggak ada lagi karetnya. Astaga, astaga, mungkin abis kena peluru tadi kali ya. Teori mereng, ya udah mudah-mudahan nggak ada ban yang meledak lagi. Kita antar paketnya. Kira-kira kita antar ke mana guys ya? Kita sembunyiin di mana ya paketnya ya? Lumayan jauh juga nih. Kira-kira bakal kita taruh di mana senjata rahasia ini, guys? Come on. Oh, jangan-jangan ditaruh di dekat bandara pribadi Trevor ya? Oh, bukan, bukan. Bukan, guys. Kemohon bertahanlah truk, jangan ada ban yang meletus lagi. Kalian lihat bannya guys ya, nggak kelihatan ya, gelap ya. Coba kita giniin ya. Tuh kalian lihat guys ya. Tuh. Ternyata bukan ban depan aja, ban belakang juga guys. Coba kalian lihat ya tuh. Nah, ban yang depan tinggal velg, yang belakang juga. Pantes mereng. Untung yang satunya enggak ya. Jadi masih bisa jalan teman-teman. Jadi langsung aja kita lanjut lanjut lagi. Ya, kita hampir sampai. Sukses ya. Misi perampokan kita hari ini sukses. Walaupun lawan kita militer. Tapi karena memakai Trevor gitu kan. Trevor si barbar. Ini Trevor si barbar ya kan. Hanya pengen di like dan subscribe. Nah, sampai. Oh, kita sembunyiin di sini teman-teman dan sampai guys ya. Jadi sampai di sini juga konten kita kali ini, konten singkat kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton konten gue dan udah nonton live streaming gue. Bentar-bentar nih, parkir dulu, parkir aja ribet. Teori parkir ribet. Aduh, gimana nih? Salah-salah guys ya.
Padahal udah closing, tapi salah parkir. Salah-salah masuknya. Harusnya langsung belok kiri. Nah, jadi kita ketemu lagi di next video, teman-temanku ya. Nice. Keluar dari truk. Kita berhasil apa sih? Nggak kelihatan ya, ditutupin. Nah, berhasil guys. Ditutupin pakai kotak guys, senjatanya guys. Dan bye-bye.